A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam ini saya mempunyai kesempatan untuk kita menyambung kembali siri pengajian kitab Al-Iyad Ulumuddin yang tertangguh begitu lama ya. Jadi sebelum pada tu kita hadiahkan dulu pahala Al-Fatihah kepada pengarang kita ini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman, arrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bab yang seterusnya ialah tugas-tugas penerima zakat. Para penerima zakat itu mempunyai beberapa tugas dan ini ada empat perkara, iaitu pertama, hendaklah penerima zakat memahami benar-benar bahawa Allah SWT mewajibkannya untuk menerima harta zakat itu untuk dirinya sendiri. Maknanya dari segi hakikat lah, kita kena buat hadiah tahlil RM70,000 untuk diri kita sendiri, agar dapat mereka dapat memberi perhatian pada tugasnya dan dapat menolongnya melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, sekiranya harta itu digunakan untuk jalan kemaksiatan, maka kafilah penerima zakat tersebut. Dengan pengertian lainnya, penerima zakat tersebut mengkafiri nikmat yang Allah SWT serta berhak untuk mendapatkan kemurkaannya. Kedua, hendaklah penerima zakat mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih dan juga berdoa serta memohon pujian kepada orang yang memberinya itu. Tapi cara kesyukuran serta pujiannya itu tidak boleh lebih daripada kesedarannya bahawa yang memberi zakat itu hanyalah semata-mata sebagai perantara saja. Maknanya memberi zakatnya pada hakikatnya Ta'ala lah. Tapi nampak sisi syariatnya baginda apa manusia, makhluk, hanya sebagai jalan untuk mendatangkan nikmat Allah Ta'ala, Allah SWT yang dikurniakan kepadanya. Perantara itu ada hak untuk berdoa dan dipuji, kerana Allah Ta'ala menjadikannya sebagai penghubung ataupun perwasilah. Ya, sedemikian ini tidak boleh melenyapkan kesedaran bahawa nikmat itu tetap dari Allah SWT jua. Baginda Rasulullah SAW sabda, An Abi Sa'idin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Artinya daripada Abi Sa'id berkata bahawa baginda Rasulullah SAW sabda, siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah. Menunjukkan di sini bahawa Allah Ta'ala itu berserta dengan makhluknya, tidak bercerai tangan. Hadis ini riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban serta Imam Abu Dawud. Allah SWT juga memuji hamba-hambanya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran kerana amalan-amalan mereka, padahal Allah Ta'ala itu adalah penciptanya sebagaimana firman-Nya, nikmat nikmal abdu innahu awabun. Artinya ia adalah sebaik-baik hamba yang kuat beribadat lagi setia terujuk kembali, yakni bertabak. Surah As-Sa' ayat 30. Masih banyak lagi ayat-ayat lain baginda Rasulullah SAW dalam hubungan ini juga bersada, man asda ilaikum ma'rufan faqafi'uhu fa'illam tashtati'u fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Artinya, barang siapa yang memberikan suatu kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu. Sekiranya kamu tidak dapat melakukan itu, maka doakanlah orang itu sehingga kamu mengetahui bahawa kamu telah mendapat memberikan balasan kepadanya. Salah satu tanda syukur nikmat
Itu ialah penerima penutup kecacatan daripada apa-apa yang diberikan kepadanya sekiranya terdapat kecacatan. Jangan sekali-kali dihina, dicela atau dicerca apabila meminta daripada seorang tetapi kemudian ditolaknya. Sepatutnya pemberian itu dianggap besar di hadapan pemberi dan di hadapan orang lain. Jadi kewajipan orang yang memberi ialah menganggap kecil pemberian yang telah disampaikan, dan kewajipan orang yang menerima ialah menganggap besar pemberian tersebut. Setiap orang hendaklah melaksanakan hak serta kewajipan-kewajipannya. Kesemuanya itu tidaklah menafikan bahawa segala nikmat itu adalah berasal daripada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, seorang itu yang tidak mengetahui erti perantaraan atau penghubung, maka tentulah orang tersebut bodoh. Tapi yang mesti diingkari atau dianggap salah ialah kalau perantara atau penghubung itu dianggap sebagai pemberi yang hakiki. Mana jangan terhenti kepada makhluk lah. Kena tengok di sebalik makhluk siapa dia. Ketiga, hendaklah penerima meneliti apa-apa yang diterimanya, iaitu sekiranya berasal daripada suatu yang tidak halal, maka janganlah diterima dan bersikap warak pada harta itu. Jelaslah, janganlah menerima harta daripada seseorang yang kebanyakannya hasil kerjanya itu berasal daripada benda-benda yang diharamkan oleh agama, kecuali kalau benar-benar dalam keadaan terpaksa atau dalam kesempitan hidup. Sedangkan harta yang diserahkan kepadanya itu tidak diketahui daripada sesiapa. Dalam perkara ini bolehlah kita menerima sekadar yang diperlukan saja. Menurut syariat, dibolehkan menerima sedekah sebegini. Andai kata kita berasa mustahil untuk memperoleh sedekah daripada sumber yang halal. Keempat, hendaklah menerima zakat. Menjaga tentang hal ini dan jangan sampai ada keraguan atau kebimbangan daripada jumlah yang diambilnya. Jadi janganlah sesekali mengambil melainkan jumlah yang dihalalkan untuknya. Jangan menerima kecuali kalau hatinya telah yakin bahawa dirinya memang benar-benar berhak dan orang tersebut termasuk dalam golongan yang lapan, asnah yang lapan tadi. Sunnya apabila sudah nyata hajatnya dan jelas bahawa seorang itu ada hak dalamnya, maka jangan sekali-kali mengambil harta terlampau banyak sehingga melampaui keperluannya. Jadi hendaklah mengambil sekadar mencukupi apa-apa yang diperlukannya saja, iaitu sampai setahun lamanya. Jarak setahun inilah sebenarnya selama-lamanya jarak yang telah dirukhsahkan ataupun dibolehkan oleh agama kita. Hal ini berdasarkan bahawa baginda Rasulullah sendiri menyimpan keperluan makanan untuk keluarganya untuk setahun saja. Adapun sebahagian alim ulama yang berpendapat bahawa seorang fakir ini boleh mengambil harta yang cukup untuk digunakan membeli sebidang tanah misalnya, sehingga dengan demikian ini penerima zakat tidak lagi memerlukan bantuan daripada zakat sepanjang hidupnya, atau boleh mengambil sejumlah harta yang mencukupi untuk menyediakan barang-barang yang dapat digunakan sebagai modal berniaga. Selepas itu penerima zakat tidak lagi memerlukan harta daripada zakat lagi. Hal ini kerana setelah memperoleh wang zakat dan menjalankan perniagaan atau bisnes atau sebagainya, penerima zakat berkuasa untuk mengeluarkan zakat. Hal ini tentulah penerima zakat termasuk dalam kalangan orang kaya dan mampu berzakat. Umar radhiyallahu ta'ala pernah berkata, jika kamu semua memberi, maka cukuplah sehingga orang itu tidak memerlukannya lagi. Dengan demikian, ada beberapa ulama yang berpendapat bahawa barang siapa berada dalam keadaan fakir, maka bolehlah orang tersebut mengambil harta yang dihajatkan. Harta yang diambil itu dapat membantunya untuk menjadi seorang yang hidup sederhana dan layak. Sekalipun yang diambilnya itu sebanyak 10,000 dirham. Suatu Abu Tahah radhiyallahu ta'ala menyerahkan sedekahnya berupa sebidang tanah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ij'alhu fi farabatika fa huwa khairul laka. Artinya, berikanlah kepada kaum keluarga dan kerabatmu sebab itu adalah lebih baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Kemudian tanah itu diberikan kepada Hasan dan Abu Qatadah
Jadi sebidang tanah yang berisi kurma dan hanya dimiliki oleh dua orang cukup banyak dan dapat menjadikan kedua-dua orang tersebut menjadi orang yang kaya dan tidak kekurangan lagi. Keutamaan menerima dan memberikan sedekah sunat. Keutamaan sedekah. Sedekah. Keutamaan sedekah ini misalnya dalam hadis baginda Rasulullah yang berbunyi artinya bersedekahlah sekalipun dengan sebiji buah tamar, buah kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Mubarak dan lain-lain. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ittaqu nar walau bisyiqqatam ratin fa illam tajidu fa bi kalimatin tayyabu. Artinya janganlah dirimu dapat, jagalah dirimu daripada api neraka sekalipun dengan menyedekahkan setengah biji buah tamar, buah kurma, dan apabila tidak dapat buat demikian maka bersedekahlah dengan berikan ucapan yang baik ataupun nasihat yang baik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga sabda baginda Rasulullah, sadaqatus sirri tutfi'u wadabal Rabbi Azza wa Jalla. Artinya sedekah dengan rahsia disembunyikan itu memadakan kemurkaan Allah SWT. Pernah baginda Rasulullah ditanya, sedekah bagaimanakah yang lebih utama? Lalu baginda Rasulullah menjawab, antasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul gina wala tumhilu hatta iza balagati khulukuma kultu li fulanin kaza wa li kulanin kaza wa qad kana li fulan. Artinya iaitu hendaklah engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan benar-benar kekurangan, sangat mengharapkan untuk menjadi kaya dan sangat takut menjadi miskin. Jangan engkau melewatkan amalan yang baik itu sehingga apabila nafas sudah sampai di kerongkong, engkau berkata bahawa yang ini untuk si anu dan yang itu untuk si anu. Padahal orang-orang tadi sudah memiliki benda itu, yakni sudah tidak miskin lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain itu baginda Rasulullah juga bersabda, laisa miskinun lazi tarud duhu watamratul watamratani walukmatu walukmatani innamal miskinu limutaghaffafu ikra'u ma syi'tum la yas'alu nannasa ilhaf. Artinya bukanlah miskin orang yang menolak sebutir atau dua butir kurma, sesuap atau dua suap makanan. Tetapi yang disebutkan ada orang miskin ialah orang yang enggan meminta-minta padahal sebenarnya mereka dalam keadaan kekurangan. Bolehlah dikatakan mereka itu tidak suka meminta daripada orang ramai secara paksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lagi. Akhirnya dikemukakan pula sabda baginda Rasulullah SAW iaitu, ma min muslim yaqsu muslima ila kana fi hifdhillahi azza wa jalla ma damat alaihi minhu riqa'ah. Artinya tiada seorang muslim yang memberikan pakaian kepada orang muslim yang lain kecuali ia dalam keadaan lindungan Allah SWT selama pakaiannya itu masih ada sekalipun sehelai kain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Sedangkan di atas adalah antara ucapan urwah, iaitu Aisyah radhiyallahu taala pernah bersedekah sebanyak 50 ribu dirham padahal bajunya sendiri sudah koyak-koyak.
Umar radhiyallahu taala berkata dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah kelebihan rezeki itu kepada orang-orang yang merupakan orang-orang pilihan antara kita. Barangkali mereka itu akan memberikan rezeki yang diperoleh kepada orang-orang yang berhajat antara kita." Ibnu Abi Ja'ad berkata, "Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan, dan keutamaan sedekah secara terang-terangan dengan yang disembunyikan itu ialah bahawa yang kedua-duanya lebih utama daripada yang pertama dengan 70 kali ganda. Sedekah tanpa diketahui orang." Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdu sadaqatin fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a wa huwal khairul lakum." Maksudnya, kalalah kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang-terangan, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Ini boleh tebing pula sedekah. Ada sebab lah. "Dan kalau kamu sembunyikan sedekah itu dan kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka adalah baik bagi kamu." Dua-dua boleh. Untuk bagi contoh kepada orang, atau untuk menyembunyikan kebaikan kita. Maka ada masalah. Ayat di atas menjelaskan bahawa dengan cara menyembunyikan dan tidak menyampakkan kepada orang lain, itulah adalah sedekah yang terbaik. Sedekah mengandungi 5 rahsia. Pertama, memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu menutup siapa yang menerimanya. Ada orang bagi duit ke kita, orang itu kita tengah lah, kita tanya dia, siapa dia bagi? Adalah, dia suruh rahsia. Maknanya besarlah pahala dia tu. Oleh yang demikian, kalau pengambilnya itu mengambil sedekah dengan cara terang-terangan, maka akan menjatuhkan kehormatan dirinya kerana memperlihatkan kekurangan keperluannya. Selain itu, sedekah secara sembunyi dapat menjaga nama serta melindungi sesuatu yang tidak disenangi. Maknanya tak tahu lagi baiklah. Lagipun dia tak nak orang tahu dia, dia ni ialah dia nak jaga apa, hati dia lah. Apabila kalau orang tahu dia sedekah, dia jadi riak lah. Dia riak wujud ni, dia macam lalai, dia naik sombong. Jadi kita kena pacung lah. Pacung tu lagi mana? Pacung tu ada cara dia lah. Kedua, cara sembunyi juga lebih menyelamatkan hati dan lidah orang ramai. Sebenarnya mungkin mereka itu akan dengki atau tidak mengakui hak orang yang menerima dan menganggap bahawa yang menerima itu sebenarnya tidak memerlukan. Biasa orang dengki kan, dia buat cerita macam-macam lah. Dengki serta prasangka yang jahat, prasangka buruk. Juga mengumpat adalah termasuk dalam dosa yang besar. Kalau ditukung ramah-ramah tu, adalah cerita tu, buka cerita. Oleh sebab itu, menjaga orang ramai daripada dosa-dosa yang demikian adalah lebih baik dan lebih utama, lebih afdal. Abu Ayyub Suhtiani berkata, "Saya tidak suka memakai pakaian yang baru sebab saya khawatir kalau timbul kedekian dalam hati salah seorang tetangga." Maknanya pakar seperamah-ramah lah kadang. Ada orang lain berkata, "Saya juga begitu, tapi yang saya khawatirkan ialah kalau ada orang yang berkata, dari mana aku beralih pakaian baru itu." Maknanya, orang yang kata, ambil mana beli pakaian yang mahal. Dia curi. Lagu tu, tak asyik lah. Orang buat bawang, buat mulut lagu tu. Ketiga, membantu orang yang memberi sedekah. Memberikan sedekah itu menyembunyikan amalannya. Hal ini kerana keutamaan menyembunyikan pemberian itu lebih banyak daripada yang terang-terangan. Membantu untuk menyempurnakan suatu kebaikan itu adalah kebaikan juga. Diceritakan tentang seorang ulama. Mula-mula ada seorang yang datang kepadanya untuk memberikan suatu secara terang-terangan. Ditolaknya pemberian itu. Tidak lama kemudian, datang pula seorang yang lain dan memberikan sesuatu pemberian tapi dengan cara rahsia. Kemudian ulama itu menerima. Kemudian perkara ini diketahui oleh orang dan seseorang itu bertanya kepada ulama tu, "Mengapa berbuat demikian?" Iaitu membezakan antara dua orang yang memberi pemberian. Jadi ulama tu menjawab, yang kemudian itu adalah suatu amalan yang disertai dengan adab sopan. Mana ada tamak ninah lah kita kata. Iaitu menyembunyikan kebaikan, dan aku
pun menerimanya. Adapun yang pertama itu telah berbuat buruk dalam adat sopan malanya, maka aku pun menolaknya. Sementara itu ulama lain yang menolak sedekah yang diberikan secara terang-terangan. Kemudian ulama itu berkata kepada pemberinya, saudara telah menyengutukan Allah Ta'ala dengan selainnya dalam memberikan sesuatu yang sebenarnya milik Allah SWT. Saudara agaknya tidak berpuas hati dengan apa yang ada pada Allah SWT. Oleh sebab itu saya kembalikan persekutuan saudara itu. Maknanya dia tak asyik Aliyah Wisdukuh tu ada perasaan wujud riak takabur lah, sumaah. Tu panggil syirik kopi. Syirik kopi ni bagi orang supi kat. Syirik lah. Sama dengan syirik jali. Kalau segi syariat, syirik jali tu lah. Hak teruknya. Tapi orang supi dia kira syirik kopi tu sama dengan syirik jali dah. Maknanya mempertuhankan diri sendirilah. Begitulah. Keempat, menerima suatu pemberian dengan cara terang-terangan itu merupakan kehinaan dan kerendahan diri dan jiwa. Padahal orang mukmin sesekali tidak boleh merendahkan diri untuk sesuatu yang tidak sepatutnya. Jadi maksud dia apa? Terima hadiah ataupun sedekah ni cara terang-terang, jadi malum aib lah, aib muka lah. Kalau ada orang tengah tu taklah malu sangat. Menjaga daripada keraguan perkongsian memiliki hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, man uhdiya lahu hidayatan wa indahu qaumun fahum syuraka'uhu fiha. Artinya barang siapa menerima sedekah suatu hadiah dan di sampingnya itu ada orang ramai, maka orang itu berkongsi dalam memiliki hadiah itu. Maknanya kalau depan orang okay, boleh lah. Kalau hadiah tu katakan buah durian banyak, jadi pakai-pakai makan. Aku tanya siapa dia bui. Tak tahu, ada orang bui lah, makan je lah. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tabrani. Lagipun segala amalan itu dilihat daripada niatnya. Innama amalu bin niat. Niat tu kerana apa? Kerana lillahi ta'ala, maka bagus lah, terbaik. Jadi seorang yang benar-benar ikhlas, ikhlas ni bukan duduk di mulut. Mana kawin ikhlas ni? Bukan. Dari surah Al-Ikhlas tu tak ada pun kata ikhlas. Ikhlas maknanya awak baik tu dia ada, Allah Ta'ala ada. Hendaklah meneliti hatinya sendiri sehingga tidak terpedaya oleh penipuan dan tidak pula dipedaya oleh tipu daya syaitan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala yang memelihara akan pertolongan dan bantuan sebaik-baiknya. Jadi tengoklah esok lusa kita sambung dengan bab yang ketujuh, iaitu rahsia berpuasa. Bab yang ketujuh. Jadi yang bersudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga bertemu lagi.